conference, and some 5,000 industry professionals across the three-day exhibition and conference to buy, sell, and network. An exhibition on maritime equipment that provides the latest information on different tools in Corolla adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang radiokomunikasi. User-user di maritim industri ini sudah memakai Motorola sebagai alat komunikasi baik di onshore maupun di offshore. Dan di samping itu kami juga punya CCTV di mana kita juga bisa integrasi nih. Jadi HT ini bukan hanya sebagai komunikasi, tapi HT ini bisa diintegrasikan dengan CCTV sehingga alert dari CCTV bisa dikirim ke HT ini. Dengan hadirnya Motorola di event-event khusus seperti event marine kali ini adalah supaya Motorola bisa membuka lahan terutama di dunia marine sehingga kita sebagai distributor dapat mencapai ke customer dengan jangkauan yang lebih jauh. Teknologinya canggih, ya baru kali ini saya lihat HT dengan Android, jadi bisa dua sistem ya. Kepada Motorola Solution Indonesia yang sejauh ini sudah support saya pribadi mewakili perusahaan dalam kegiatan untuk services ke customer kami, coba handling untuk beberapa permintaan mereka dengan teknologi Motorola yang saat ini sudah ada, berkembangnya teknologi mereka baik R&D kemudian perkembangan produk itu cukup membantu di bidang radio komunikasi, apalagi sekarang dengan pengeluaran program mereka terbaru FTX, itu bagian salah satu dari POC sistem, itu sangat membantu dalam terjadinya komunikasi antar user di internal mereka. Tetap berikan yang terbaik untuk customer, saya selaku sistem integrator yang ada di depan berusaha semaksimal mungkin membawa Motorola untuk terbaik.